Ini Mama ya, bayinya. Ibu Maya bisa panggil saya kalau Ibu Maya butuh bantuan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya Mama bisa meluk kamu, sayang. Mama janji. Mama akan mencintai kamu dan menjaga kamu sepenuh jiwa dan raga Mama. Mama janji kita gak akan pernah terpisahkan. Keadaan mereka hanya dehidrasi, kekurangan cairan. Tapi kami sudah lakukan tindakan awal dan kedepannya semoga mereka cepat pulih. Pokoknya lakukan apa saja yang terbaik untuk mereka ya dok. Kenapa saya masih pusing? Hah? Pusing? Sabar ya. Pak Yuda juga yang sabar ya. Insya Allah Indah sama Gilang akan segera membaik. Kita selalu doain. Iya Dewi, terima kasih. Aku benar-benar beruntung di saat-saat seperti ini kamu ada di sampingku. Makasih Mi. Saya ke Gilang dulu Pak. Iya. Gilang gimana? Udah enak. Bapak pijitin ya. Tegal pasti. Mas, gimana keadaannya Mbak Lisa? Udah, kamu gak usah mengkhawatirkan Lisa. Dia baik-baik aja. Oh iya. Kamu udah ngasih nama apa nih buat bayi kamu? Saya belum ngasih nama, Mas. Kalau boleh, tolong Mas Radit aja yang kasih nama. Tapi kenapa harus saya, Mai? Kan kamu bisa cari nama untuk bayi kamu sendiri. Karena selama ini kan Mas Radit itu udah baik banget sama saya. Dan saya mau mengenang semua kebaikan itu, Mas. Maaf ya. Saya sama sekali gak nyangka kamu bakal ngomong begitu, Mai. Iya, insya Allah ya. Saya akan coba pikirkan nama yang terbaik buat bayi kamu. Yang pasti insya Allah akan ada doa juga di balik nama bayi kamu nanti. Ya.